Emiten perminyakan PT Medco Energi Internasional TBK berencana untuk melakukan pembelian kembali atas sebanyak 4 obligasi atau surat utang. Nilai maksimal pembelian obligasi tersebut sebesar 70 juta dolar Amerika atau sekitar 1,09 triliun rupiah. Emiten perminyakan PT Medco Energi Internasional TBK berencana untuk melakukan pembelian kembali atau sebanyak 4 obligasi atau surat utang. Perseroan bermaksud untuk membiayai penawaran tender tunai untuk pembelian kembali atas 4 surat utang dengan periode jatuh tempo pada 2025 hingga 2028. Nilai maksimal pembelian obligasi itu sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,09 triliun rupiah. Pembelian kembali surat utang pertama yaitu sebanyak 6,75% surat utang senior jatuh tempo 2025 yang diterbitkan oleh Medco Platinum Road PTE LTD atau surat utang 2025. Surat utang kedua yaitu sebanyak-banyaknya 60 juta dolar atau sekitar 942,46 miliar rupiah atas 7,37% surat utang senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh Medco Oaktree PTE LTD. Selanjutnya Medco akan melakukan buyback sebanyak-banyaknya 60 juta dolar atau setara 942,46 miliar rupiah atas 7,37% surat utang senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell PTE LTD atau surat utang 2027. Keempat, buyback obligasi dengan nominal tertinggi sebanyak-banyaknya 70 juta dolar Amerika atau setara 1,09 triliun rupiah atau 6,95% surat utang senior jatuh tempo 2028 yang diterbitkan oleh Medco Laurel 3 PTE LTD atau surat utang 2028. Berbagai sumber IDX Channel.